Luangkan waktu di sela-sela kesibukannya, pemirsa. Anggota Satgas TMM D111 Kodim 0712 Tapanuli Selatan sempatkan berbagi ilmu dengan anak-anak warga desa sasaran TMMD. Anggota Satgas TNI Manunggal membangun desa Kodim 0212 Tapanuli Selatan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik buat warga desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, baik dengan melaksanakan kegiatan fisik maupun non-fisik pada program TMMD ke-111, seperti yang dilaksanakan oleh Prada Hadanan Habibi dan Prada Supriyadi. Keduanya meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan menghibur anak-anak desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapsel. Suasana di lokasi pun dengan adanya anak-anak menjadi meriah, dipenuhi selingan canda tawa. Kami dan teman-teman sangat senang dan berbahagia karena kedatangan Bapak TNI ke desa kami. Kami diberikan pelajaran seperti baris dan kami semua berbahagia. Sementara Prada Nanda Supriyadi Hasibuan berharap agar yang telah diajarkan dapat sebagai tambahan ilmu anak-anak. Tim Liputan, Bandung TV.